yang akan dipamerkan tu, title dia, tajuk dia Padang Permainan. Karya tu karya tahun 2014. So Padang Permainan ialah kisah tentang permainan oleh semua rakyat ataupun semua orang yang terlibat dalam permainan tu. So dalam work tu you boleh nampak apa ada bola golf. Dia mewakili satu kelompok Zuzu Villa, Zuzu apa yang trompet tu, mewakili generasi yang bersuara kan. And then ada topeng apa, Vendita kan. Dia topeng tu dia secara simboliknya tentang protes, tentang bantahan. And then ada daun kering dekat situ. Daun kering tu senang cerita kita lah, rakyat Padang Permainan tu. Kalau dalam work tu ada, dekat top tu ada air susun image batu yang tersusun satu straight line. So straight line tu is dalam work tu secara keseluruhan I nak beritahu, whatever game yang kita main, kita kena ikut peraturan. Lukisan saya berjudul Aku Pasrah. Pasrah tu memberi maksud bahawa kita ni adalah insan kerdil, insan kecil yang suara kita tidak didengar. Kekuatan kami cuma pada image, pada visual. So kami menjerit dan juga meluahkan rasa tidak puas hati kami melalui visual. Yang kadang-kadang visual kami walaupun bagus tapi tidak diambil peduli, tidak diberi perhatian dan sebagainya. Dan lukisan saya tu adalah mixed media. Bitumen di atas baju kanak-kanak, yang banyak saya tambah baju kanak-kanak itu dan lukis di atas baju kanak-kanak tu. Baju kanak-kanak tu, kenapa baju kanak-kanak, saya tak pilih baju dewasa, sebab kanak-kanak represent generasi yang akan datang. Yang kalau remain dengan pemerintahan yang sebelum ini, saya rasa gelap masa depan orang. Itulah motif yang saya cuba nak sampaikan dalam lukisan saya tu. Dalam konteks Morphosis Exhibition ni, setiap tile dekat dalam painting ni mewakili individual Malaysians. So we have different backgrounds, we have different experience, opinion, beliefs, and sometimes our opinions can clash. But we all can still come together as a harmonious community or harmonious country if we have true love. Because with true love comes respect, comes tolerance, forgiveness, acceptance, understanding, all the attributes. Okay, the reason I joined this exhibition is I'm playing my role as, because I love my country, so I want to contribute towards whatever the country needs, yeah, through my art. Ini dia ada dua orang kepala lah yang sedang bertekak. Jadi sekarang ni orang sibuk lah bergaduh. Semua orang tuntut hak, kata ini negara dia, ini milik dia semua. Jadi saya tajuk lukisan saya tu lah, Hoi Bertenang. Jadi kita sebenarnya kena bagi masa sikit lah. Kita jangan bergaduh lagi. Kita nak bergaduh kemudian-kemudian, okey. Tapi sekarang kita bina negara dulu.